Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus juragan 99 yang berbodikan Jetbus 5 JD single glass ya. Untuk modnya seperti biasa dari ASKFM, untuk statusnya adalah sell ya. Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup, dan nanti kreditnya saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya, untuk modnya ini entah apakah udah open public atau belum ya, atau open member atau belum, saya juga kurang tahu. Bisa teman-teman tanyakan ya ke Mas Angga atau ke Pak Farid Matiawan. Oke, langsung aja kita review. Dan di sini untuk penampakannya seperti ini. Ini seperti bus pariwisata ya. Karena ini modnya juga pariwisata speknya. Jadi sangat mantap banget ya. Di sini untuk bagian depan ada Jetbus 5 SHD karena ini bodinya adalah SHD. Di bawahnya ada pariwisata. Lalu teman-teman di bagian interior itu ada running tag ya, yang difungsikan sebagai strobo. Untuk bawahnya ada juragan 99 trans dan juga ada logonya ya, yang sangat mantap banget itu. Untuk di bagian samping ini cukup simpel ya, hanya ada pariwisata, suspensi, lalu ada ini pesona Indonesia ya, atau Wonderful Indonesia, dan di bawahnya ada fasilitas, dan di belakangnya sendiri ada logo WiFi. Nah untuk bagian bodinya di sini cukup simpel, hanya ada juragan 99 trans dan juga strippingnya yang cukup apa ya istilahnya simpel, namun ciri khasnya ini pasti orang-orang udah tahu ini kalau bus juragan 99 gitu ya, jadi keren banget ini. Dan di bagian belakang ada pariwisata dan juga Jetbus 5 di atasnya. Dan di bagian belakang sendiri di bawahnya itu di kap mesin ada tulisan juragan 99 dan di belakangnya ada strippingnya yang sangat elegan ya ini. Untuk bagian interiornya seperti apa? Ya kurang lebih sama ya, karena basic bodinya juga sama. Oke, kita jalan-jalan bentar ya. Ini kita di Balikpapan. Ceritanya ini kita apa ya, melakukan road trip gitu ya, menggunakan bus juragan 99 Jetbus 5 pariwisata gitu ya. Dan kalau buat video ini itu lebih enaknya itu ini ya, pakai kamera luar ya. Kalau kamera dalam itu kelihatan boring banget teman-teman, karena kameranya nggak bisa ini ya, leluasa gitu ya, lihat situasi gitu. Waktu itu yang balik. Oke, ini kita ke mana ini? Ini kita ke kiri aja ya, kalau ke kanan nanti loading map. Terus gamenya itu tiba-tiba foreclose ya, jadi takut saya itu seperti itu. Tuh keren banget ya. Ini kalau kameranya itu bisa stay, misal kameranya itu agak seperti ini ya, itu bakalan enak banget ya. Kalau seperti ini kayak terlalu sensitif gitu ya. Misal kalau kita itu akan belok, kadang nggak sengaja menggerakkan kamera gitu ya. Itu kamera 3. Kalau kamera 1 seperti ini. Tapi enak kan kamera 3 ya, kalau secara ini rekaman gitu ya. Jadi lebih kelihatan bodinya gitu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tanyano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musim mania.